Kesimpulan dari video yang saya tonton tadi. Seorang ayah yang kerja keras untuk anaknya agar bisa sekolah. Walaupun bekerja sebagai tukang becak, ayahnya adalah orang yang jujur dan selalu tabah dalam menghadapi ujian. Dan dia juga adalah orang yang selalu ikhlas dalam menolong orang dan tidak pernah mengharapkan imbalan. Akhirnya anaknya bisa sekolah dengan pemberian alat sekolah dari orang yang pernah ditolong ayahnya.